Mau pesan apa? Masya Allah, jangan bikin kaget aneh. Boleh pesan itu, semur jengkol. Untuk itu tidak ada tuan di sini. Masya Allah, petel lebus? Tidak ada juga. Ini melong apa? Sudah, kalau gitu apa adanya makan sana. Bawa kemari, aneh bolong. Semuanya tuan. Masya Allah, iya. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Gita tuan. Oke, Masya Allah, terima kasih. Mana tuh bocah ya? Si Irene sama si Rohim kagak ada di dalam rumah. Kemana dia ya? Mudah-mudahan kagak nape-nape deh dia di sono. Suara siapa ya? Kayaknya dari arah sono. Gue tolongin dulu deh. Ada bapak. Syukur ya kok, tolongin saya ya. Mereka gangguin saya. Tenang aja Neng. Pasti ayah tolongin kok. Lu siapa lu? Bang, kan udah dikasih tahu, ayah superhero. Makanya ditanya lagi. Superhero. Ya hajar aja dia. Bang, ayah kasih tahu ya bertiga. Katanya nih, kiamat udah deket. Coy, amit-amit. Iya, Bang. Mendingan abang-abang ini obat deh, mumpung masih ada waktu. Yeh. Coba abang bayangin, kalau abang-abang ini punya anak perempuan, terus usianya sama kayak ini, digodain sama orang-orang kayak abang gini, abang terima apa kagak? Kagak terima lah. Ya kagak lah. Coba abang bayangin lagi, abang punya adik cewek, usianya sama kayak gini, digodain nih, abang terima apa kagak? Bener juga sih, tapi ini orang ya, banyak ngomong. Sok ceramah lagi bang. Wah, cek! Aduh. Super Hero, makasih ya. Kalau gitu saya pulang dulu ya. Kebetulan rumah saya udah di depan kok. Yaudah, iya hati-hati ya, Neng. Oh, kalau gitu kita foto dulu yuk. Hah? Buat tenang-tenang. Masya Allah, makanannya banyak bener. Wan Abut, ayah boleh kagak kalau bungkus makanan buat anak ayah di rumah gitu? Tenang aja, nanti aneh bayar. Bener nih, Wan Abut yang baik hati. Aneh tidak pernah bohong jadi anak. Bungkus aja semua. Duh, ribet bener dah gue makannya. Muka pakai dipagerin segala begini. Si kumis pakai macam-macam segala sih. Tekor-tekor gak masalah. Ya penting gue jadi sama tuh perempuan. Orang cakep banget kayak bidadari. Kalau gue dapetin dia. Gak tidur seminggu gue dalam. Kalau aneh boleh bicara. Cadarnya dibuka aja supaya makanan tidak ribet. Wan Abut, nanti nih cadar bakal ayah buka. Kalau Wan Abut benar-benar mau nikah sama ayah. Masya Allah, aneh tidak pernah bohong, tidak pernah nyakitin orang. Kalau aneh udah bilang satu kali cinta, tidak bisa diloba-loba. Tapi kamu kan tidak keberatan kan kawin sama Wan Abut? Ayo malah demen bener deh Wan Abut. Aneh kan sudah biar. Pakai kontak lagi. Apaan tuh? Astagfirullahaladzim. Waduh, ketahuan juga nih. Deh. Aduh, gimana nih? Maling ayam, balikin kagak ayamnya. Emang lu siapa sih sebenarnya? Pakai ngata gua maling? Apa sih orang emang maling ayam kok? Ini ayam, balikin gak? Enak aja ini ayam gue. Buset deh, si Kisu ternyata lu di sini. Ngapain? Gua udah nan cakep-cakep, nggak taunya ketemu sama lu. Masya Allah. Udah. Kagak usah pakai masak-masak lo, ke karbit lo. Ya ilah, ini lampir belagu lo ya. Lagian lo ya ngakunya so jadi juragan Arab sono minyak jelantah. Lagak lo, kisut. Wah. Tapi lo demen sama gua kan? Wah gua. Banget. Udah, Masya Allah. Gua pulang dah. Ini lampir, ini siapa yang bayar? Ini lampir. Masya Allah, yeah. Gue kan gak berduit, ini lampir. Aduh, bagaimana gue bayar kumis, mau gak ya? Ini kumis model apa, pakai copot begitu. Nyangkutin tangan.
Yaudah, ayo pamit dulu bang. Assalamualaikum. Eh, bukan. Hei, lo. Sini. Apaan lagi sih bang? Lo lihat tuh cewek, tuh mangsa kita. Gara-gara lo jadi gagal nih. Eh bang, harusnya abang bersyukur. Gara-gara ayah, abang bertiga ini kagak jadi masuk penjara. Ah, banyak ngomong lu. Lu ngapain? Lu mukul siapa ya? Mana superhero? Ini superhero, ngapain lu begini? Oh, heh, tadinya gue cuma ngasih lu pelajaran, tapi karena lu nyebandel, terpaksa deh. Gue ringkus, terus gue telepon polisi biar samperin lu, buat masukin lu ke penjara. Pamit dulu. Assalamualaikum. Woi, lepasin. Sumpah, Pak. Bener dompet saya ketinggalan, Pak. Saya nggak mau tahu. Pokoknya Bapak harus bayar. Bapak saya mau laporkan ke polisi atau bayar. Tinggal pilih. Aduh, Pak. Bayarnya pakai apa? Kan saya udah bilang. Dompet saya ketinggalan di rumah. Apa saya harus pulang dulu, Pak? Terus kalau Bapak pulang, nggak balik lagi gimana? Ya, tapi gimana dong? Emang duitnya ketinggalan di sana gimana, Pak? Ya udah. Sekarang Bapak ikut saya. Berarti urusan saya udah kelar dong. Enak aja. Ikut saya. Kemana Pak? Ayo Pak. Aduh. Iren. Iren. Irene. 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 Oim. Oim. Adik. Bono jingga Ipang. Oim mau kemana? Bang Oim mau main ke panti ya? Iya Im. Kita main ke panti yuk. Maaf teman-teman. Rem nggak bisa main dulu. Rem lagi cari Iren, Iren hilang. Hah? Hilang? Pak, kalian GPD yang bersih Pak. Hati-hati Pak, jangan sampai ada yang pecah. Iya, bawel amat sih. Ini semua gara-gara si kumis nih. Ketemu aja, gue cabutin kumis saya. Kenapa jadi apes sebegini gue ya? Piring gue nanti, lihat gue nanti. Amat. Kok bisa hilang sih Im? Oh Im. Irene hilang di gondol kucing ya? Eh Jingga, kamu kira Irene itu ikan asin apa di gondol kucing? Iya, kamu ini bercanda mulu Jingga. Roem juga nggak tahu Irene hilang kemana. Roem itu udah cari kemana-mana, tapi tetap aja nggak ketemu-temu. Bang Oim, Jingga mau bantuin Bang Oim cari Irene. Ipang juga ya Im? Oh, aku juga. Dong. Ah, makasih ya teman-teman. Udah deh. Kalau gitu kita cari bareng-bareng yuk. Ya, ya, Im. Makasih. Ya, ya, Pak. Nah, Bapak lihat sendiri kan? Piring udah bersih, gelas udah bersih. Berarti saya boleh pulang dong, Pak. Siapa bilang boleh pulang? Loh, apalagi harus saya kerjain? Karena udah semua udah beres, Pak. Bapak itu mencuci piring belum cukup untuk pembayaran makanan di kafe ini. Loh, sombong banget kalau ngomong lama-lama nih. Gua bayarin semua nih. Jangan sombong, Pak. Bapak itu makan di kafe ini saja, bayar tidak mampu. Apa perlu saya lapor polisi? Aduh, aduh, maaf Pak. Jangan-jangan Pak. Udah sekarang saya ikutin kemauan Bapak dah. Bener, serius Pak, sumpah. Jadi Bapak mau pulang? Lah iyalah pasti Pak pulang. Oke, udah sekarang ikut. Kirainnya mau main kemana sih? Perasaan gue jadi kagak enak. Padahal gue udah buk ubek kampung di mari. Bang Tong, ya? Ngeliat Irene sama Rohim kagak? Iren, saya kagak lihat deh. Udah makasih Bang Tong kalau gitu. Salam sama Waketong ya. Oke, yuk. Enak. Irene! Im! Bang Opi kebangetan banget dah. Masa gue dijodohin sama si Kusut yang udah bau tanah? Biar dikati orang paling kaya sedunia, kagak bakalan mau gue sama dia. Emang gue janda apaan? Emang gue janda murahan? Sembarangan aja. Sama Irene. Astagfirullahaladzim! Lo ya ngeliatin orang tua bukannya salam sama gue? Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Mau kemana lo? Mau nyari Irene sama Rohim. Lu ya benar-benar kebangetan ya. Bukannya kerja nyari duit supaya bisa nyicil utang lu ke gue, malah kelepar kagak jelas lu ya. Hah? Itu dia, Tan. Soalnya Irene sama Rohim kagak ada di rumah. Apa? Irene sama Rohim kagak di rumah? Eh, lu ngajakin main anak gue kemana? Hah? Kemana? Kemana? Mana ayah tahu, Tante. Kalau ayah tahu kagak bakalan nyari. Emang benar-benar kebangetan lu berdua ya. Kerjanya bikin gue susah aja. Ah. Astagfirullahaladzim, tapi gak gitu juga kali Tan, ayah. Dah, dengerin ya, gue kagak mau tahu. Lu mesti cari mereka sampai ketemu. Lu cari dia duluan. Masalah Rohim belakangan, kalau ketemu juga gak kenapa-napa. Malah seneng gue ngurangin jatah makan. Awas ya, kalau sampai Irene kagak ketemu, gue pecah menjadi ponakan gue.
Insya Allah Tante, Irene sama Rohim kagak kenapa-napa, pasti bakalan ketemu kok. Ngapain tang lo beginian? Biar kayak yang di TV-TV. Lo nyinyir gue? Enggak Tante. Udah sana! Iya Tan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.